Hai, kembali lagi dengan Idul Fikri di sini dan hari ini aku masih ditemenin sama Haya DA4. Apa kabar kalian semuanya, para subbreaker aku dimanapun kalian berada. Yang pastinya hari ini aku ngedoain kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Tanpa kekurangan satu apapun, dompetnya makin tebal pastinya ya. Amin. Lancar juga. Amin, amin, amin. Kali ini kita pindah nih, jalan-jalan ke negeri tetangga. Negeri jiran Malaysia. Iya. Ada apa nih? Karena kemarin nih udah Reza nyanyiin lagu Lady Rocker Malaysia. Yes. Ella, lagunya bukan. Lagunya kan kalian dengar sendiri kan kemarin kayak gimana? Iya. Kalau menurut aku dia berhasil ya membawakan kemarin lagu itu. Dan kali ini Reza nyanyiin lagi lagu Lady Rockernya Malaysia. Dari Ella lagi kali ini. Judul lagunya Pengemis Cinta. Banyak banget dari para subbreaker aku nge-requestin aku sama Raga buat ngereaksiin lagu Pengemis Cinta ini yang dijadiin sama Ella. Hampir aku salah, aku pikir lagunya Johnny Skandar. Ya bener, ya kan? Kalau nyebut Pengemis Cinta aku pikir tuh, wah lagu aku Johnny Skandar. Aku bukan Pengemis nih, Cinta gitu kan. Ternyata bukan. Ada yang bilang lagi itu lagunya Ella, yes. Pengemis Cinta. Aku jadi penasaran nih, kayak gimana gitu ya kan Reza nyanyiin lagu itu. Tapi sebelum itu, buat kalian semua yang gak sengaja nih tiba-tiba kepencet nih video ini karena pengen lihat Reza gitu kan. Bener. Penasaran nih ada dua cowok keren ngereaksiin Reza, jadi mencetlah videonya. Belum subrek ternyata. Langsung aja tombol subrek yang merah dipencet. Di bawah dipencet. Padamkan itu tombol merah ya. Betul sekali. Dan juga loncengnya jangan lupa dinyalain biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Iya. Langsung aja kita tontonin Reza nyanyiin lagu Pengemis Cinta dari Lady Rocker Malaysia. Oh, sama si Om. Masih sama Om Hans ya. Hans ya. Biar gak ribut gitu. Iya. Konsentrasi mau denger Reza nyanyi. Oh, gila. Belum apa-apa kayak wow, langsung keluar semuanya di sini. Kalau menurut aku ya, karakter Nika Ardilanya keluar banget. Iya, bener. Dan ini parah sih ya, baru awal starting pointnya udah enak banget. Bener. Ajak banget, terus bulet banget suaranya. Aduh. Wow, gila sih. Karakternya, resanya enak banget gitu. Bener-bener Reza tuh nyanyiin lagu siapa aja tuh dengan cara dia sendiri. Nah, bener banget. Tapi kalau lagu-lagu 90-an, rock-rock 90-an tuh memang makanan Reza banget. Kayak klop banget gitu. Iya. Udah kayak nyatuk aja. Yes. Oh, ini rapnya gak terlalu tinggi ya. Berarti ini emang boomnya tuh di awal. Di awal, boomnya rapnya biasa aja. Akan kubuktikannya, buktikannya tuh kayak Nika Ardila. Iya. Kayak nggak sih artikulasinya? It's time for Om Hans mengeksplor. Yes.
seneng banget. Aku Om Han nih kalau main beneran asik penuh gitu. Penuh jiwa gitu. Iya. Oh, kalau bisa denger kan mainannya Om Han tuh enak banget tuh. Yes. Bisa lihat sendiri gitu. Di cara dia mainnya. Gila enak banget. Kau ingin di dan diriku lagi. Dan ini kau ingin itu tarikannya, tarikannya enak, seraknya keluar di situ enak banget. Gila nih suara serak-seraknya kayak gini nih, aduh, bikin gemes gitu suaranya. Lagi ini memang di refnya nggak terlalu naik gitu ya, tapi grafiknya. Staccato-nya aku suka nah, banget. Nah, itu dia. Staccato. Da-da-da-da-da-da. Tam. Da-d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 a
Resa. Oh, agak potong ya, potong ya. Dari sononya begono. Agak kepotong tadi, nggak tahu ya, ada part yang hilang. Iya, ini orinya kayak gini, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini dari tadi sampai yang abis interlude masuk sampai rap pengulangan nggak ada berhenti sama sekali. Iya. Tapi Reza nggak ada capeknya nyanyiinnya, benar-benar masih staminanya masih on banget nyanyiin lagu ini, nggak ada ngos-ngosan, nggak ada tergopoh-gopoh nafasnya, semuanya aman banget. Dan ini juga audionya kayaknya dari handphone langsung ya, bukan yang seperti di channel Napa UK. Iya, dari mixer kalau itu kayaknya. Ini audionya langsung dari handphone. Kok makin hot? Head out, kok head out? Habis. Kok habis? Udah habis. Oh, habis. Oh, udah. Segitu aja. Kirain masih panjang, soalnya di itunya tuh masih ada masih space, ada panjang gitu. Kirain masih lagunya masih panjang, ternyata cuma segini doang. Ya nggak masalah sih, mungkin masih latihan. Nah, benar banget. Kan masih belum terlalu menguasai banget lagu ini, mungkin ya. Tapi dari nyanyiannya sih, kalau memang dibilang belum menguasai sih, parah sih. Soalnya rasanya cara Reza nyanyi bawa ini itu. Iya. Dan di sini aku sukanya memang karakternya tuh kawin banget lagu ini sama Reza. Iya, benar banget. Klop banget klop karakternya banget. Dan Reza tuh kayak keluar gitu nih keadilannya. Nah, kayak otomatis gitu kalau ini lagu tahun 90-an, apalagi yang genre slow rock gitu ya. Kita kayaknya langsung aja gitu. Reza enggak bisa memungkiri ya, memang Reza ibaratnya booming karena memang mirip Nekar. Nah, bukan dia memirip-miripkan. Sekali lagi nih, bukan memang dia karakternya, memang karakternya dia kayak gitu. Iya, kan? Memang banyak sih yang karakter orang tuh penyanyi-penyanyi itu yang hampir mirip gitu, kan? Betul. Kayak Tiara Andini sama Raisa sama noh. Iya, karakternya mirip hampir, kan? Hampir mirip, biarpun enggak mirip 100% gitu kan. Nah, di sini tuh memang benar-benar keluar banget sih, bilang Nika Ardila itu benar-benar keluar. Apalagi di awal ya kan. Iya, benar. Tarikannya tarikan-tarikan di awalnya tuh memang edol banget, lehoy banget. Sepertinya kali ini sampai di sini dulu. Yes. Dari kita
next, apalagi ya, silakan ya. Kalian komen aja di bawah ataupun main ke Instagramnya Kak Aidil. Iya iya, @aidilfikri_kdi. Dan Instagram aku juga @d4_kdi. Ya, dia lupa Instagramnya. Gitu, lupa mulu. Kalian boleh request sama kita berdua video apa aja yang mau kita reaksiin, yes. Ya. Terserah mau Reza kek siapa kek, terserah. Bebas. Siapa aja bebas. Kalau ntar kita list-listin nih siapa yang paling banyak nge-requestannya, itu yang kita duluin ya. Oke, okay. Sampai ketemu di video selanjutnya.